teman-teman, selamat datang kembali di channel Gerita Toto. Dan yes, kalau di belakang kita sekarang suasananya agak beda ya. Di belakang ada sawah-sawah gitu, jadi lebih sejuk kan. Dan di samping saya sudah ada Daihatsu Ayla, teman-teman. Dan kita langsung dari Kulon Progo, Yogyakarta. Dan kita ingin merasakan impresi berkendaranya seperti apa. Karena memang ini secara format Ayla generasi baru, dia pakai sasis baru, pakai mesin baru ya kan. Tentu perubahannya itu signifikan dibandingkan yang generasi sebelumnya. Dan seperti apa videonya? Tonton terus. Oke, jadi varian yang kami ulas adalah Daihatsu Ayla yang tipe RADS, teman-teman. Bedanya ada stiker-stiker gitu ya di bagian depan sama di bagian sampingnya. Begitu kalau kita lihat dari lampunya sudah LED, lengkap dengan DRL LED juga. Peleknya meskipun dia pakai ukuran 14 inci, tapi secara desain keren banget ya. Begitu dia punya fitur keyless entry yang memudahkan pengemudi ketika masuk ke dalam mobil. Cuma emang untuk di buritan, lampu belakangnya dia masih pakai bohlam pijar ya, baik lampu rem, lampu sen, maupun lampu mundurnya. Untungnya dia sudah ada kamera mundur, udah gitu juga buat akses buka bagasi dia sudah ada tombolnya, jadi lebih memudahkan. Nah, di interiornya, dashboardnya dia mirip-mirip sama Agya, tapi head unitnya dia lebih lengkap, punya fitur pengingat tanggal ganjil genap ya. Udah gitu juga ada fitur Android Auto dan juga Apple CarPlay. Wah, ini penting banget sih. Dan lengkap dengan kamera mundur tentunya. AC sudah digital, udah gitu di sebelahnya juga ada tombol engine start stop ya. Nyalakan mesin jadi lebih gampang. Sayangnya memang untuk panel instrumennya dia masih yang model analog, belum kayak Agya GR Sport gitu ya. Begitu setirnya juga dia belum ada tombol-tombol, masih polosan, joknya pun begitu. Dia headrestnya masih menyatu dengan joknya, baik di depan maupun di belakang. Oke, teman-teman, berhubung kemarin hujan besar ya, jadi kita lanjut di hari kedua dan sekarang saya sudah berada di balik kemudi dari Daihatsu Ayla. Jadi memang hal pertama yang pengen saya kasih info adalah posisi duduknya ya. Jadi memang ini kalau dibandingkan sama Honda Brio ini nggak terlalu rendah ya. Jadi memang posisi duduknya agak tinggi dan ini nggak bisa di-adjust untuk naik turunnya, sama sih kayak Honda Brio. Nggak bisa di-adjust juga, cuma memang posisinya sedikit lebih tinggi. Dan kalau saya jujur lebih suka posisi duduk yang lebih rendah gitu ya, jadi seperti kayak menapak dengan mobilnya gitu. Terus kalau kita ngomongin soal bantingan suspensi ya, jadi memang ini untuk bantingan suspensinya dia jauh improvement-nya kalau dibandingkan sama generasi sebelumnya. Jauh lebih empuk, jadi dengan sasis baru yang DNGA itu dengan sasis yang lebih rigid, tapi dia bisa memberikan suspensi yang lebih nyaman jadinya. Tapi dengan kalau kita menikung-nikung, body roll-nya tetap lebih minim sih kalau dibandingkan generasi sebelumnya. Dan ini kita sekarang lagi berempat kebetulan dan bantingannya jadi lebih enak ya. Gitu. Udah gitu juga kemarin kita sempat naik ke daerah Kaliurang, nanjak-nanjak, udah gitu jalannya juga belok-belok. Dan soal impresi dari mesinnya terutama, karena ini kan mesinnya baru, WAVE, kapasitasnya 1198 cc ya, tenaganya itu di 88 PS atau sekitar 86 dk dengan torsi 113 Nm. Kalau dibandingkan sama Honda Brio Satya ya, yang dia 90 PS atau 88 dk dengan torsinya 110 Nm, jadi 110 Nm itu memang lebih kecil dibandingkan si Ayla ini gitu. Jadi memang kalau kita lihat ini di putaran bawahnya lebih enak dibandingkan si Brio, terutama juga dari transmisi, teman-teman. Jadi sekarang dia udah sama-sama pakai CVT ya, sama-sama pakai CVT. Dan ya ini enak, di bawahnya enak, tapi kalau saya sih terasanya masih lebih enak si Honda ya. CVT-nya Honda kayaknya emang lebih responsif ya, nggak cuma di Brio tapi di hampir semua variannya gitu yang pakai CVT. Dan tadi juga sempat berhenti di lampu merah dengan posisi tetap di D, itu getarannya masih cukup terasa ya, vibrasinya sampai ke dalam kabin. Tapi ketika kita netralin gitu udah agak lebih minim lagi gitu. Apalagi kalau misalnya kita sambil jalan ya, mungkin getarannya nggak terlalu berasa ya. Ya balik lagi sih, mungkin kalau saya yang sering nyobain mobil kebetulan, mungkin vibrasi itu cukup mengganggu. Tapi balik lagi, pasarnya si Ayla ini adalah orang-orang first buyer gitu ya, mungkin nggak terlalu aware dengan hal-hal seperti itu gitu, jadi masih bisa ditolerir lah. Terus di sini dia belum ada mode berkendara ya, tapi kalau di transmisinya dia ada mode S, artinya dengan mode S ini dia bisa
lebih responsif ya untuk akselerasinya. Ada juga mode B. Jadi mode B ini selain bisa putaran mesinnya lebih tinggi atau juga bisa ngebantu teman-teman untuk di jalan menurun. Misalnya kayak kemarin kita turun dari Kaliurang, supaya kerja rem itu nggak terlalu berat, itu kita bisa manfaatkan si mode B ini. Jadi dia kalau di mobil mobil manual gitu ya, dia pakai gigi yang lebih rendah supaya ada efek engine brake-nya gitu. Jadi kerja si rem itu nggak terlalu berat. Kita juga kemarin sempat pas awal di bandara kita ngeriset trip meter ya, dan kita ngecek juga berapa sih konsumsi bahan bakarnya untuk di rute dalam kota. Terus kita nanjak-nanjak ke Kaliurang, itu dengan jarak yang sekitar 100 km kita berhasil di 13,2 teman-teman. Tapi emang ini pengujiannya belum belum sesuai dengan prosedurnya atau SOP-nya Grid Auto gitu ya, karena di sini kita berempat dengan barang bawaannya yang juga cukup banyak. Udah gitu mesin seringkali menyala dengan kondisi mobil berhenti gitu. Jadi emang average speed-nya ini bisa jadi lebih rendah, dan karena memang di MID nggak ada average speed-nya, jadi kita belum bisa tahu seberapa kecepatan dari average speed-nya itu. Tapi yang pasti kalau dari saudaranya, hasil pengetesan Grid Auto itu yang Agya GR Sport, itu dia bisa lebih irit, bisa lebih kenceng juga dibandingkan generasi sebelumnya. Harusnya si Ayla ini juga begitu ya. Jadi semalam juga emang disebutin, kenapa sih si Ayla itu dia pakai mesin 3 silinder lagi ya. Jadi memang dengan 3 silinder itu, bobot mesin bisa lebih berkurang, dan total bobot secara keseluruhan untuk mobilnya bisa lebih berkurang. Efeknya adalah efisiensi bahan bakar yang lebih baik, harapannya kesana gitu. Tapi yang pasti kita nanti akan tes lagi seperti apa akselerasinya dan juga konsumsi bahan bakarnya. Yes teman-teman, itu dia impresi singkat saya berkendara bersama Daihatsu Ayla langsung dari Yogyakarta. Jadi memang ada beberapa poin positif ya, terutama dari sasis barunya. Dia bisa memberikan struktur yang lebih rigid, tapi ditambah dengan suspensi yang lebih empuk. Jadi secara bantingan dia jauh lebih empuk dibandingkan generasi sebelumnya. Lalu juga soal mesinnya, sekarang dia meskipun pakai 3 silinder tetap memberikan performa yang lebih baik gitu ya. Tadi kita ajak nanjak-nanjak kemarin ke Kaliurang, lalu sekarang juga di nanjak-nanjak ke Candi Ratu Boko gitu, masih mumpuni dengan bantuan CVT juga, yang di CVT itu nggak ada efek yang terlalu sulit menanjak gitu kesannya, tapi di sini masih mampu dengan mudahnya. Tapi emang ada beberapa sisi negatif yang mungkin masih agak perlu di improvement lagi, terutama untuk di jok belakang itu memang untuk headrestnya dia masih kurang menopang, terutama untuk orang dewasa ya. Tapi kalau untuk anak kecil gitu mungkin masih oke. Dan juga yang saya suka dari mobil ini adalah soal fitur teman-teman. Jadi dari segmen LCGC ini dia punya fitur yang cukup lengkap ya. Pertama lampu depan sudah LED lengkap dengan DRL-nya, lalu dia juga punya fitur VSC, Vehicle Stability Control, itu yang nggak dipunya sama pesaingnya Honda Brio gitu ya. Walaupun dia sudah facelift, tapi yang Honda Brio Satya pun sekarang belum ada VSA, Vehicle Stability Assist. Udah gitu juga dia sudah dilengkapi dengan head unit Android Auto dan juga Apple CarPlay. Kalau saat ini kayaknya sudah cukup penting ya fitur itu ya, digunakan di mobil harian gitu, supaya kita untuk mempermudah pemakaian Google Maps misalnya, atau misal Spotify gitu kan. Dan kalau soal harga teman-teman, yang tipe R ini, yang ADS, harganya 189,9 juta. Kalau dibandingkan sama Honda Brio Satya yang CVT, yang sama-sama flagship-nya di CVT gitu, harganya 191,9, artinya ada selisih 2 juta ya. Jadi kalau secara value memang harus ya, si Ayla ini jauh lebih baik sekarang dibandingkan Honda Brio Satya. Tapi sekali lagi nanti kita akan ulas seperti apa performanya ya kan, akselerasinya juga seperti apa, lalu juga soal efisiensi bahan bakarnya, karena dengan sasis baru, dengan mesin dan transmisi baru, itu pasti ada efeknya dan itu akan berbeda dibandingkan generasi sebelumnya. Oke teman-teman, segitu dulu videonya, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.